Lah, kok mau cuma mati? Lah, mau segerak lagi ya? Ah, lah, gimana bisa menang? Mus butut! Kok bisa? Beliin yang baru dong. Kok bisa? Udah, beliin aja. Oke, okay. Udah. Oke. Nama aku Akira Safa dan di video kali ini aku berkesempatan untuk mereview salah satu gaming mouse dari Sharkoon yang baru di launching, dan mouse-nya juga langsung dikirimin dari Taiwan. Video ini bisa dibilang video sponsor, cuman Sharkoon gak ngebayar aku apa-apa, cuman Sharkoon itu ngasih ke aku mouse-nya gratis tapi asal harus di-review gitu kan. Ya udah aku review gitu. Oke, okay, so karena memang mouse di rumah aku itu sudah lumayan jelek, jadi kebetulan banget Sharkoon ngirimin aku mouse ini. Dan buat kalian yang lagi nyari-nyari mouse untuk main game untuk komputer kalian, tontonnya sampai habis, jangan di skip-skip. Oke, okay? Good. So kita mulai aja dari unboxing mouse Sharkoon ini. Waktu kita unboxing itu pertama tuh dibuka ininya, wih, kayak display di toko-toko gitu kan, dibuka ininya keren itu. Langsung boxnya juga terlihat agak futuristik gitu kan, keren. Lanjut kita buka boxnya. Yang pertama akan kalian dapatkan dari boxnya itu adalah si mouse-nya, dan di belakangnya itu akan ada buku manual, pouch, dan juga additional mouse feet gini. Kayak gini, itu namanya mouse feet. Kakinya mouse, kakinya tikus. No, kidding. Oke, okay, kita lihat dulu dari side mouse-nya. Mouse ini tuh kalau dilihat tuh, wih, sangarnya tuh kayak naga gitu. Memang karena Sharkoon Draconia ini, mungkin Draconia itu dari Dragonia, Sharkoon Draconia 2 namanya. Itu bentuknya tuh dibikin kayak naga, ada kayak kulit-kulitnya gitu. Mouse ini tuh beratnya 133,8 gram tanpa pemberatnya. Jadi memang ada pemberat tambahan gitu, additional weight tuning, nyampe ada 5. Dan mouse-nya terbuat dari bahan plastik polikarbonat yang kokoh dengan dua warna, yaitu classic green dan black dragon. Mouse ini juga yang aku suka itu punya lampu RGB atau RGB gitu kan, yang memiliki warna 16,8 juta warna untuk estetika mouse-nya supaya lebih keren gitu kan. Dan juga lampu RGB-nya ini bisa diatur di aplikasi Sharkoon-nya sendiri, yang bisa kalian download di aplikasi yang ada di OS Windows, nggak bisa di Mac. Dan anehnya lagi itu menurutku, anehnya mouse ini tuh punya 12 tombol. Ya, 12 tombol. Tombol yang bisa diklik, yang berfungsi, 12-12 itu berfungsi gitu kan. Banyak amat gitu kan. Jadi 12 tombol ini punya fungsi yang berbeda-beda, bisa kalian atur di aplikasi yang Sharkoon tadi itu. Dan setiap tombol ini bisa dipencet sampai 10 juta kali. Jadi semua tombol itu kalau ditambah-tambahin 10 kali 12 bisa 120 juta kali tekan kalau semua tombolnya digabungin. Kabel mouse ini sepanjang 180 cm yang bahkan lebih panjang daripada badan aku, dan menggunakan textile braided cable dan memiliki konektor gold-plated USB. Lanjut ke spesifikasi yang membosankan tapi penting untuk mouse ini. Mouse ini itu memiliki maksimum DPI atau CPI-nya itu 15.000 dan minimumnya itu 100. Sensor mouse ini adalah optical, chipnya PixArt 3360 dengan memiliki RGB color. Maksimum polling rate-nya adalah 1000 Hz. Lift off distance-nya 2 mm, frames per second-nya bisa sampai 12.000. Inches per second bisa sampai 250 inches. Max acceleration-nya 50 gram. Weight tuning system, mouse feet-nya dapat 4, bisa dipasang di mouse kalian. Dengan dimensi 127 length kali 83 width kali 42 mm height, dan support ke operating system Windows 7, 8, 10. Kalau di macOS itu bisa, cuman nggak ada aplikasi Sharkoon-nya. Oke, okay?
Walaupun aku di-endorse sama Shakun untuk bikin video ini, tapi aku nggak bakal nggak ngasih tahu kalian kekurangan mouse ini. Kekurangan mouse ini yang pertama itu adalah untuk harganya, mouse ini belum wireless. Ya memang wireless itu nggak terlalu penting banget, lagian siapa juga yang main game dengan jarak 10 meter dari monitornya gitu kan, liar namanya. Dan juga mouse ini menurut aku harganya terlalu tinggi untuk orang Indonesia. Orang Indonesia itu biasanya kan pakai mouse itu kan harganya yang di bawah 200 ribuan, makanya merek kayak Rexus, terus Votre dan mouse-mouse murah yang lain-lainnya itu pada laku. Sedangkan mouse ini itu harganya adalah 40 euro. 40 euro di Indonesia berapa ya? Oke, Google. 40 euros to Indonesian rupiah. 648.449 Indonesian rupiahs and 53 cents. Atau 648.449.53 Indonesian rupiah. Jadi mouse ini bukan mouse yang murah, tapi mouse ini itu sangat worth it buat harganya karena keren gitu, bos. Bentuknya tuh kayak naga gitu kan. Jadi kalian main gamenya juga dengan kebanggaan mouse mahal. Walaupun gak mahal-mahal amat, kayak dari merek Logitech, Corsair, Razer, dan lain-lain gitu kan. Mouse ini belum di-launching di Indonesia karena mouse ini juga baru di-launching di Taiwan beberapa minggu yang lalu. Dan kalau misalnya kalian pengen beli mouse ini, ada di Amazon, linknya ada di bawah. Tapi kalau misalnya kalian pengen nunggu mouse ini di-launching di Indonesia, mouse ini akan di-launching perkiraan kata Sharkun-nya itu akhir bulan Januari atau awal bulan Februari melalui PT Nusantara Jaya Teknologi. Yes, it's not even important, right? Okay, so terima kasih banget untuk Sharkon sudah mempercayakan channel YouTube aku untuk mereview barang-barang kalian. Dan jangan kapok-kapok untuk kirim-kirim barang lagi ke rumah aku untuk di-review karena kadang-kadang aku juga membutuhkan barangnya. Thank you. Dan untuk brand lain yang pengen ngendorse, linknya ada di bawah. Kirim aja email ke randomprojectalg@gmail.com. Okay, so that's it that I can say this video. Don't forget to like, share, comment, subscribe. Nama aku Akira Azafa. Sayonara.